Masih gagal dan bermasalah ketika membuka Yandex? Gunakan ini tips dan trik untuk memperbaiki Yandex yang bermasalah. Jadi untuk mengatasinya adalah di sini kita tidak menggunakan browser Google Chrome, melainkan di sini menggunakan browser UPX. Jika tidak ada, download dahulu di Google Play Store, lalu kita cari browser UPX-nya. Kemudian jika sudah di-download, kita buka browsernya. Lalu di sini yang pertama kita lakukan, kita atur di bagian setelan atau setting. Kemudian di sini kita cari privacy and security. Nah, di sini safe browsing kita ubah menjadi no protection. Kemudian kita turn off. Lalu kita kembali. Lalu kita ubah DNS-nya. Kita pilih provider yang lain. Kita custom dan kita pilih open DNS. Kemudian kita kembali. Barulah lakukan pencarian di sini. Misalnya di sini kita mencari Yandex. Nah, hasil pencarian pertama bisa langsung kita pilih ya. Dan dia akan otomatis masuk ke halaman yandex.com dan lokasinya di sini ada di Singapura. Jika ingin mengubah lokasinya, kita tinggal ubah saja lokasinya di sini. Nah, hilangkan centang detect automatisnya. Lalu kita masukkan kotanya. Misalnya kita ubah Washington. Nah, dan dia akan otomatis berubah di sini. Kemudian jika ingin mengubah filternya, kita tinggal ubah saja di bagian setting. Lalu kita pilih search, kemudian pilih no filter, lalu di save. Dan sudah berhasil, tinggal kita lakukan pencarian yang sebelumnya muncul masalah safe search mode enable misalnya. Kita cari dan hasil pencarian paling atas ini dia sudah muncul. Kita buka dan hasilnya sudah berhasil terbuka ya, tanpa menggunakan proxy ataupun tanpa menggunakan VPN. Jadi kita sudah berhasil, begitulah caranya. Jika ingin bertanya silakan komentar di bawah, gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.